sama Sogol mau ketemu. Suruh dia masuk. Iya, Pak. Bos, bos. Gimana hasil kerja kalian? Beres, bos. Kami sudah berhasil meyakinkan penduduk desa ini untuk memilih Bapak pada pemilihan Lurah nanti. Hanya saja, ada satu orang yang tetap bersikeras dan menghasut penduduk desa lain untuk tidak memilih Bapak. Siapa? Dia Soma. Mantan karyawan Bapak yang dulu dipecat. Kurang ajar. Orang seperti itu perlu dikasih pelajaran. Saya tidak mau rencana besar saya jadi gagal dan berantakan cuma gara-gara dia. Kalau gitu, kita bereskan sekarang juga, Pak. Tidak. Saya akan datang sendiri menghadap kepada dia. Supaya dia nantinya berbalik memihak pada saya. Satu lagi. Saya akan memesan kalender sebanyak 5.000 eksemplar. Nanti akan saya bagi-bagikan pada masyarakat supaya mereka itu tetap mengenal wajah saya. Dan nantinya pada saat pemilihan mereka pasti akan memilih saya. Untuk itu mulai sekarang cari pemilik percetakan yang munafik. Bawa dia ke sini menghadap saya. Beres, Pak. Ayo cepat. Ingat, kemajuan desa ini juga ditentukan oleh pemimpinnya, yaitu lurah desa ini. Jadi dalam pemilihan lurah nanti, kita harus hati-hati dalam memilih calon. Jadi pilihlah calon yang bisa memberi kepada rakyat, bukan memeras rakyat. Kayaknya warga di kampung ini sudah sepakat untuk memilih Pak Karim. Apalagi dia sudah janji mau membangun masjid, madrasah di kampung kita. Kalau terpilih nanti. Alah, janji gombal. Pak, pesanan saya itu kan banyak, Pak. Masa sih nggak ada pertimbangan harga sama sekali? Itu udah sangat murah, Pak. Kalau orang lain yang pesan, nggak saya kasih. Saya kan juga pendukungnya Bapak. Makanya saya kasih murah, Pak. Oke, Pak. Kalau gitu, saya setuju dengan harganya. Tapi untuk sementara, saya bayar DP-nya dulu ya. Sisanya kalau semua pesanan itu sudah selesai. Nggak masalah. Bang! Bang! Ah, yang bener loh. Iya, Bang. Kenapa, Bang? Ada yang jelek-jelekin si bos. Siapa? Si Soma.
cepatlah, Pak. Mas, sekali. Eh, lu cepat pergi, Sam. Apa? Iya, Pak. Siang, Som. Saya ingin menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara kita. Rasanya ada cara yang lebih bijak ketimbang harus menghasut orang-orang di warung kopi agar mereka berpaling dari saya. Begini, Ma. Gimana kalau kamu jadi jurkam saya aja? Ini, 5 juta. Saya nggak bisa jadi orang yang bisa disuap seperti ini. Eh, kamu itu tolol apa goblok sih? Kamu pikir gampang apa cari duit? Kamu tuh orang yang nggak tahu untung. Atur. Bagaimana, Pak? Untuk calon lurah kita. Ayo dong. Bos, ada si Narto. Suruh dia masuk. Tok, masuk, Tok. Pak Narto. Silakan, Pak Narto. Silakan duduk, Pak. Begini, Pak. Kedatangan saya ke sini untuk... Saya bukan ingin mengingkari janji. Tapi sebenarnya saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya atas hasil kalender yang telah Bapak buat. Maksud Bapak? Sebenarnya saya ingin mengatakan ini sejak dulu loh, Pak. Hasil kalender yang Bapak buat itu buram. Gak jelas gambarnya. Kertasnya juga jelek. Kesannya seperti orang yang gak munafik lah buat-buat kalender gitu. Jadi gini, Pak. Saya mau bayar separuh dari harga yang kita sepakati. Dan itu pun saya minta tempo loh, Pak. 3 bulan. Kas perusahaan saya sekarang ini sedang susah, Pak. Sulit. Loh, kok bisa begitu, Pak? Coba saya lihat buktinya. Kalau memang hasilnya itu jelek. Ya udahlah, Pak. Udah habis semua. Uang kalender jelek kok ya saya bagi-bagiin aja ke orang. Bapak jangan mengada-ngada ya. Bapak bisa saya laporkan ke polisi dalam kasus penipuan. Eh, kalau mau lapor silakan. Kalau kamu itu yakin bisa menang sama saya. Oke, saya akan lapor polisi. Sana lapor, keluar sana. Cuman mulut aja yang manis, ternyata bajingan. Saya nggak mau masalah ini sampai ke pengadilan. Reputasi saya bisa hancur. Kamu tahu kan apa yang harus dilakukan? Beres, Pak. Kami akan menanganinya sekarang juga. Dan banyak bacot lo. Lo mau ngelapor bos gua ke polisi kan? Eh, turun, 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 turun! Bos! Turun! Turun, turun, turun! Turun! Apa? Banyak bacot lo! Eh!
Dia yang menipu saya. Eh, mau nih kuping lu nih gua ambil satu, ha? Atau mata lu nih, ha? Ampun, ampun. Iya deh. Gua nggak lapor deh. Oke. Nggak lapor deh. Ini belum. Itu loh, ada berita menarik. Itu desa tetangga sebelah kita itu masuk koran. Menarik apa sih, Dut? Ah. Dadu-dadu kayak sampai yang itu orang gedut. Gini loh, Pak. Di desa sebelah itu terjadi bencana kelaparan. Banyak anak-anak yang kekurangan gizi. Eh, Bu. Urusan anak-anak kekurangan gizi, urusan kelaparan tetangga sebelah, itu bukan urusan kita. Di desa kita ini aja masih banyak orang yang kelaparan. Kita nggak ngurusin kok. Jus. Eh, apa sampean ini mau ikut-ikut jadi orang kelaparan apa? Mbok ya didengar aku ngomong. Di sana kan banyak anak-anak yang sakit. Kurus kering, akibat kekurangan gizi. Bahkan banyak yang meninggal. Nah, bencana itu kita manfaatkan untuk mendongkrak namamu. Kan harum di masyarakat. Kita undang para dermawan, kita kumpulin sumbangan. Sebagian kita kirim ke desa itu, sebagian lagi ya buat kita tambah modal. Ya buat tambah aku beli make up. Dut, Dut. Ternyata kamu ini gendut bukan gendut bongsang ya. Kamu masih punya otak juga. Cerdas kamu. Makanya aku tuh makin sayang sama kamu. Gombal, kayak sampai orang gendut. Gendut-gendut wae. Rencana besar berkaitan dengan anak-anak yang kekurangan gizi. Saya akan mengundang semua teman-teman saya supaya dia mau menyumbang buat korban anak-anak yang kekurangan gizi itu. Kenapa mesti repot-repot ngurusin anak kurang gizi, Pak? Waktu pemilihan kan sudah dekat. Kenapa juga mesti repot-repot buang-buang tenaga buat mereka? Kamu ini goblok ya. Ini saatnya saya untuk mengangkat nama. Kalau Karim ini bisa muncul di televisi, masyarakat itu akan semakin percaya sama saya. Jadi seluruh pendapatan akan digunakan untuk sumbangan semua, Pak. Saya itu nggak sebodoh itu. Sebagian memang akan kita sumbangkan. Tapi yang sebagian lagi, ya buat kita lah. Hah? Oke, kalau begitu saya setuju. Tapi 30%-nya tetap buat kita kan, Pak? Bukan cuma 30% yang akan saya kasih, tapi 50% dari keuntungan bersihnya. Hah? Yang benar, Pak. Setuju kan? Sekarang gini. Sekarang tugas kalian cari pengusaha catering yang munafik, bawa ke sini. Baik, Bos. Hei, ngapain kamu tidur-tiduran? Kalau mau tidur-tiduran di rumah. Maaf, Pak.
Semalam saya nemenin anak saya yang lagi sakit, Pak. Kalau anak kamu sakit, seharusnya kamu tungguin dia di rumah. Gak usah kerja. Jadi, maksud Bapak, saya boleh pulang? Kamu memang seharusnya pulang. Berapa gaji kamu sebulan? 600 ribu, Pak. Tanggal gajian itu kan masih 10 hari. Jadi, ini 400 ribu gaji kamu ya. Maksud Bapak? Kamu dipecat, goblok! Saya nggak suka sama orang yang kerjanya males-malesan. Ngerti kamu? Udah sana pulang. Emangnya pabrik bapak moyangmu apa? Enak-enakan tidur aja. Saya perlu memberitahukan bahwa penggilingan kita saat ini jauh menurun. Karena hasil panen ini banyak yang gagal. Dan biaya produksi terus membengkak. Karena biaya solar yang naik. Karena itu dengan sangat berat hati, saya akan melakukan pemotongan gaji buruh sebanyak 50%. Saya tidak setuju. Pemotongan ini sangat merugikan buruh. Dan bahkan bisa menimbulkan gejolak. Hei, saya panggil kamu itu ke sini bukan untuk ngebantah keputusan saya. Ini pabrik saya. Saya berhak melakukan keputusan apapun juga yang menurut saya pantas. Saya paling gak suka ya sama orang yang suka ngebantah dan gak pernah mau mendengarkan keputusan saya. Sekarang kamu teruskan keputusan saya ini kepada buruh-buruh yang lain. Ayo sana. Baik, Pak. Kita nggak boleh tinggal diam. Ini perbuatan zalim. Tenaga kita diperas, sementara gaji kita dipotong. Alah, udah kita laporkan aja kepada serikat pekerja. Apa susahnya? Betul. Percuma. Mereka itu gampang disogok. Mendingan kita demo aja. Betul. Gimana? Setuju? Setuju. 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 Mulai besok, kita jangan kerja. Setuju. Kita demo. Setuju. Kita harus menanyakan kepastian gaji kita. Betul. Setuju. Oke, sekarang kita kerja lagi. Ya, ayo. Ayo. Silakan, Pak, diminum. Pokoknya, Pak, saya akan undang semua pejabat kecamatan, seluruh tokoh masyarakat yang ada di desa ini. Pak, saya juga akan mengundang tetangga sebelah yang kelaparan itu, Pak. Jadi kita akan makan bersama-sama. Bapak harus sediakan makanan yang cukup bergizi dan enak, Pak. Oh, tentunya pesanan makanan yang dibutuhkan sangat banyak dong, Pak. Sudah pastilah, Pak. Ini sudah pasti harus banyak. Bapak nggak usah khawatir soal bayarannya. Berapapun yang Bapak ajukan akan saya bayar, Pak. Yang penting, Pak, tamu-tamu saya itu harus dapat pelayanan istimewa. Mereka harus puas, Pak. Oke, oke. Bapak jangan khawatir. Saya paham sekali maksud Bapak. Ya, saya akan siapkan menu yang sangat spesial sekali untuk menjamu tamu-tamu Bapak di acara nanti. Bagaimana? Pak, memang itu yang saya harapkan. Harus spesial dan istimewa. Tapi maaf, Pak. Ya, mungkin karena ada kenaikan BBM, untuk tarif menu spesial yang tadi ada sedikit kenaikan, Pak. Ya, nggak banyak lah, Pak. Cuma 10% aja, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Saya udah paham, Pak. Pokoknya, Pak, saya pasti akan kasih bonus sama Bapak kalau tamu-tamu saya itu semuanya puas. Oke, terima kasih sekali, Pak. Saya janji dan saya akan jamin tamu-tamu yang datang di acara Bapak nanti pasti akan merasa puas, Pak. Oke, Pak. Nanti uang mukanya saya transfer 50% dulu. Sisanya setelah acara selesai, ya, Pak. Setuju kan, Pak?
Setuju. Silakan diminum, Pak. Karim, tolongin saya, Pak. Anak saya sakit, Pak. Saya mau pinjam uang untuk berobat. Mau pinjam uang? Iya, Pak. Tolong saya, Pak. Pak, saya ini cari duit banting tulang. Lagian sekarang ini panen lagi banyak yang gagal. Tapi saya butuh uang, Pak, untuk berobat anak saya, Pak. Kalau seandainya tidak diobati, anak saya akan meninggal, Pak. Pak Rohim, biar anak kamu itu mati, saya nggak ada urusan. Saya bilang nggak ada uang, Pak. Kamu nggak ngerti apa? Udahlah, sana pergi. Saya capek. Bapak tega amat sih, Pak. Saya kan buruh di Penggilingan, Pak, di milik Bapak, Pak. Jadi potong aja gaji saya, Pak. Kamu jangan bikin saya marah ya. Kamu pergi sekarang. Cari sama yang lain. Tolong saya, Pak. Tolong saya, Pak. Saya minta pertolongan sama Bapak, Pak. Kamu jangan coba-coba pegang kaki saya. Bawa anak Bapak keluar dari sini. Jangan bikin dia malah menularkan penyakit di sini. Sana! Tunjukkanlah keadilan-Mu, ya Allah. Sabar, ya nak. Kemana lagi, ya Allah, saya harus mencari untuk berobat anak saya, ya Allah. Ada apa ini? Kenapa kalian pada kumpul di sini? Hari ini kami mogok, Pak. Betul. Sampai ada kejelasan tentang gaji kami. Kejelasan soal gaji apa maksud kalian? Kami dengar Bapak memotong gaji kami sampai 50%. Saya juga nggak mau, Pak, gaji saya dipotong. Betul nggak? Betul. Tidak mau, Pak. Selama ini kami sudah bekerja keras membanting tulang, Pak. Tapi kenapa gaji kami malah dipotong, Pak? Sebentar ya. Siapa yang bilang kalau saya ini mau motong gaji kalian? Ya atasan kami, Pak. Omong kosong, ini fitnah. Mana mungkin saya mau motong gaji kalian? Jadi isu pemotongan gaji itu nggak benar, Pak? Ini sama sekali tidak benar. Saya tidak mungkin memotong hak kalian. Meskipun tempat ini merugi, saya tetap berikan. Masa sini. Tunggu apa lagi? Ayo kerja sana. Ayo. Ayo kerja seperti biasa. Ayo. Ben, kamu kesini sekarang. Kurang ajar. Pak Rudi, ternyata ngebohongin kita. Ternyata Pak Karim sama sekali nggak mau motong gaji kita. Berarti berita ini akal-akalan Pak Rudi doang mungkin ya? Aku nggak yakin kalau itu akal-akalan Pak Rudi. Apa untungnya menyebarkan isu seperti itu? Benar juga ya. Aku yakin kalau omongan Pak Rudi itu benar. Tapi waktu kita unjuk rasa tadi, Pak Karim kelihatan ketakutan. Betul. Bisa aja Pak Karim menimpahkan kesalahannya ke Pak Rudi. Pak Karim kan orang kayak gitu. Kalau emang itu benar, pasti Pak Karim punya rencana lain di balik omongan tadi. Bisa juga. Hei, jangan ngebacot aja lo bertiga. Kalian bertiga dipanggil Pak Karim sana ke kantor. Ada apa, Bang? Udah, jangan banyak tanya, cepet! Yeah.
Ayo. Siapa yang suruh kamu itu duduk? Sogol, angkat kursinya. Biar dia ini semua pada diri di situ. Kalau menghadap ke sini yang sopan ya. Buka topinya. Kalian ngerti nggak? Kenapa kalian saya panggil ke sini? Saya paling nggak suka sama orang yang suka menentang saya. Jadi mulai hari ini, kalian nggak usah lagi kerja di sini. Kalian saya pecat! Bapak nggak bisa begitu, Pak. Bapak nggak bisa semena-mena terhadap kita memecat kita seenaknya. Saya akan mengadukan Bapak ke Serikat Pekerja. Apa lu bilang? Hei! Coba aja kalau lo berani-berani lapor. Hah? Sebelum sampai ke sana, lo udah mampus, tau? Kamu itu saya pecat dengan tidak hormat, tanpa gaji dan tanpa pesangon. Sekarang kamu pergi. Bapak jangan minta sewenang-wenang begitu. Sekarang bawa dia keluar. Antar dia sampai ke jalan. Jangan sampai dia ini mempengaruhi karyawan yang lain. Bawa keluar. Malam ini merupakan malam yang sangat penting dan sangat berarti buat saya dan kita semua. Karena malam ini kita akan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan dan mengurangi penderitaan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Seperti kita ketahui, anak-anak desa tetangga kita saat ini sedang mengalami kekurangan gizi yang sangat berat sekali, Pak. Mereka butuh bantuan dana dari kita. Mereka butuh makanan. Mereka butuh minuman. Mereka butuh untuk membeli obat-obatan. Saya yakin, Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini pasti akan tergugah hatinya untuk menolong mereka. Insya Allah, Pak, bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian akan langsung saya sampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu para dermawan sekalian akan mendukung program saya ini. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Sekarang kita nikmati hidangan istimewa yang sudah disediakan. Mari. Mari, Pak. Ini gaji saya. Kok cuma segini? Katanya nggak ada potongan. Tapi masih potong-potong juga. Iya, gaji saya juga cuma segini. Mungkin Pak Karim yang nyuruh. Kalau gitu, Pak Karim bohong. Pak Karim ingkar janji dong. Oh, berarti Pak gaji kita dipotong berarti ya? Iya, oh. Saya juga nggak terima. Saya juga nggak terima makanya. Kalau gitu caranya. Ya, Mbak, nggak menghargai ceripah gitu. Kalian dengar ya? Beberapa bulan belakangan ini, perusahaan kita terus menurun. Jadi perusahaan ini terus merugi. Saya tuh terpaksa potong gaji kalian. Kalau tidak, saya bisa bangkrut. Kalau kamu nggak suka, silakan kamu keluar. Sudah, kalau kalian masih mau kerja, sekarang kerja, ayo, sana. Goblok. Gila. Ini benar-benar penipuan! Saya tidak terima semua ini! Bukannya saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagaimana mestinya, tapi Bapak mengingkari dan mengelak dari semua ini! Pak Dadu,
Saya bukan tipe orang yang suka mengingkari janji, Pak. Jika pesanan itu sesuai dengan yang diharapkan. Tapi tamu-tamu saya banyak yang komplain, Pak. Bapak tahu, makanan itu sudah pada basi. Jadi pantas, Pak, kalau saya cuma bayar 50%. Daripada nanti Bapak saya tuntut karena Bapak kasih makanan sampah. Omong kosong. Sudah, Pak. Anda jangan menipu saya. Saya lihat sendiri, Pak. Sampai pertemuan selesai, tidak ada makanan sedikit pun tersisa. Oke. Kalau begitu, saya akan laporkan Bapak ke polisi. Dan satu hal lagi, Pak. Saya akan mencantumkan nama Bapak di koran-koran biar nama Bapak tercemar. Hey. Rumah bos kebakaran. Apa? Cepat kasih tahu sama bos. Bos. Apa sih? Ganggu orang lagi asik aja. Enggak, bos. Tadi ada telepon dari rumah. Ada apa? Ada apa dari rumah? Kenapa cepat? Rumah bos kebakaran. Apa? Kalian tahu nggak apa rencana saya dengan bantuan ini? Hah? Sebagian akan saya bagi-bagikan kepada masyarakat pada saat kampanye saya nanti, biar mereka itu semua memilih saya. Hah? Dan sebagian lagi akan saya jual. Saya akan kembali membangun rumah saya yang terbakar.
Hei, hei! Goblok! Hei! Ngapain ke sana? Ayo mundur, mundur, mundur! Hei, goblok! Mundur! Pak Karim mati. Mana? Pak Karim dan bodyguardnya ketimpuk beras. Kalau gitu, gaji kita siapa yang bayar ya? Wah, siapa lagi ya? Kita jarah aja semuanya. Ayo, ayo, ayo. Kita jarah aja. Kita jarah. Kita ambil semua. Pulang, pulang, pulang. We'll be right back.